Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi dari Desa Wanajaya, Jabatan Kadus, Kecamatan Cibitung. Nama saya Martani dari Desa Mukwari, Jabatan Wagi Cesra, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Tadi saya di mempelajari jenis-jenis kopi. Ya, itu dari biji sampai panen. Terus langsung kita sampai pengolahan dari pengeringan, pasan kulit dari biji direndam. Itu juga ada dua tahapan. Ada biji kulit pertama dan kulit kedua, kulit yang putih itu, sampai proses pembuatan satu malam direndam, lalu dijemur sampai kering, baru diolah menjadi kopi bubuk, dan setelah itu menjadi produk-produk yang diinginkan, istilahnya ya, menjadi kopi yang lebih bagus. Mantap, lebih bagus, produktif ya, alami, tidak mengandung kimia. Kopinya terasa mantap. Kemungkinan ya, misalnya ada UMKM kita ada yang berminat, kita bisa menjelaskan, membabarkan sedikit demi sedikit untuk pengolahannya, cara menanamnya juga ya, untuk menjadi kopi caranya gimana, penjelasannya itu. Terima kasih banyak atas pelajarannya dan bimbingannya dari BPN BPP Lembang. Banyak-banyak terima kasih. Terima kasih, Pak. Kopinya merasa mantap.